Halo guys, ini masih di Jalan Tambak Wedhi ini ada sengketa tanah kayaknya nih jalan umum di Buntu pakai bataku sama cor tadi. Oke guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu kronologinya Pak, yang kok bisa ditutup gitu Pak. Kok masih aku khawatir aku ya. Takut ya. Duduk takut. Ini pokoknya sampah itu pembuangan sampah ngawur. Terus jadi pembuangan sampah. Jadinya gimana kok bisa gini Pak? Pembuangan sampah sampah itu. Pembuangan sampah. Gara-gara sampah. Ya itu salah satunya. Gimana Pak? Warga buang ngawur. Kalau yang punya tanah bukan sisi buat embong jadi sampah. Oh, yang daerah yang pojokan itu biasanya banyak sampah ya. Nah, itu iya warga buang ya terus depo sampah kan enggak jauh. Iya wong aku sampah bajo. Nah, yang punya tanah. Berarti urusannya ini yang punya tanah sama Pemkot. Sama Pemkot. Iya. Oh, ya. Yang pondasi Pemkot E yang punya rumah, punya tanahnya. Terus minta ganti rugi gitu ta? Iya. Masalah lu buat sampah ngawur. Awalnya tanah pribadi kan Mas. Tanah pribadi mau enggak mau kan harus ganti rugi. Kan udah lama ini jalan, Pak. Ya, mungkin kesalahan dari dulu waktu awal-awal. Pemerintah mau bikin jalan dia. Saya enggak tahu ya orang baru. Iya, iya. Ya mungkin dulu itu nembusi enggak di gak diresponi mungkin bisa juga kan pajak bayar terus ya juga tuh tapi intinya ini sengketa minta ganti rugi nih yang pasti harus kan harus bisa dicat ya ada sertifikatnya punya pribadi tapi buat umum tiap tahun bayar pajak orang. Oh kan urusannya ini loh rumah saya ini tanah 1 meter buat got ganti rugi. Berapa dikurang kata ikhlasan aja tanahnya lo. Enak ngomong. Berarti tiap tahun bayar pajak ya. Kalau PBB kan bayar pajak. Iya. Berapa di kelurahan kata diikhlasan aja tanahnya lo. Rumah tanah kan beli. Iya iya. Kalau satu meter itu 1 juta kali kan uang kan. Iya. Saya nggak ngerti aturannya buat got ini apa pemerintah diambil pemerintah ya apa enggak memang ini kan tanah resmi. Iya tapi kok semakin tinggi ini temboknya coba. Iya kan terserah yang punya tanah mau dibikin iya. 3 meter enggak apa-apa yang punya tanah apa tadinya enggak ngerti ya solusi tanah itu kaget lupa ternyata embongnya punya ada yang punya. Oh ya saya setuju sama yang punya tanah. Pemerintah harus ngasih tadi rugi ya. Oh, tanah Pak, tanah duit kan nih. Bujuk kan mong anyar ya ngomong. Kalau direspon sing lawas-lawas meneng enggak wani ngomong. Berapa telurah lo tanah sama itu? Telurah ngomong apa? Ikhlasan aja tanah itu. Enak ngomong. Ya itu keliru sama entah kok waktu pembelian. Ada pembeli, yang masih buru dijukung kok pembeli. Enggak waktu proyek kok. Ini siapa ini? Proyek itu keliru sama. Di blok aja bisa nolak ganti. Di warga enggak ngerespon, yo gono bolo. Ya mana sih deh. Dibutuh-butuhi. Awale. Enggak ngerti, Pak. Itu oleh kompensasi kok Pemkot di Jepu Wong kono gak ngerti ayo bisa ngerti ngomongnya di kos kontanan ini belum ketemu titik temunya Pak pasti sehari ini selesai. Hah? Satu hari ini harus selesai ya? Umum ini kan ya, jalan umum ini kalau di blogger sama Burusma mau gak mau harus turun
paling berapa sih uang enggak usah sampai 1 miliar. Paling enggak sampai 1 miliar. Itu baterainya itu pas itu sampai ke sana. Oh iya iya. Kali sana. Enggak sampai 1 miliar. Per meter 10 juta lah. Kali berapa kan? Harusnya selesai hari ini ya. Harus. Ini kan masyarakat mau lihat sini kan kecewa. Buntu kan. Oke Pak, makasih ya ini boleh dimasukkan YouTube. Oh iya monggo.